Rencana kenaikan harga cukai rokok hingga 2 kali lipat menjadi perhatian bagi pemilik pabrik rokok di beberapa wilayah, termasuk Kudus, Jawa Tengah. Industri rokok masih dianggap sebagai industri strategis karena mampu menyerap banyak tenaga kerja. Industri rokok juga masih menjadi salah satu penyumbang cukai terbesar di Indonesia. Saat ini, pabrik rokok terkonsentrasi di wilayah Kudus dan sekitarnya. Agus Sarjono, pemilik pabrik rokok sekaligus Ketua Persatuan Perusahaan Rokok Kudus, menyatakan keberatannya akan rencana kenaikan cukai rokok. Dan berikut pernyataannya. Yang ada bukan sekedar mematikan atau mengurangi tingkat omset rokok-rokok legal, tetapi justru sebaliknya nanti akan memacu para spekulan, pemain-pemain ilegal dengan munculnya rokok-rokok ilegal.